Sebeberapa waktu katom pernaken Polres Bandung diwegan ku TNI turta instansi sejena anu kabaud numpas mangrebu-rebu botol minuman keras obat-obatan terlalang turta knalpot racing. Dinamprona prak-prakanan adilakonan ku cara digiles make alat berat. Antisipasi tindak kejahatan dina momentum Idul Fitri 2024, Polresta Bandung diwegan ku TNI turta instansi sejena numpes mangrebu-rebu botol minuman keras, obat-obatan terlarang turta knalpot brong. Sakumna barang-barang anu dimusnahkeun teh mangrupa hasil operasi pekat petugas ti mimiti tanggal hiji tapi ka 31 Maret 2024. Total aya 18.700 botol minuman keras mang pirang merek, 675 liter tuak, 84.500 pel obat-obatan terlarang turta 1.000 knalpot bising atau brong dimusnahkan ku cara digiles make alat berat. Sangkan ngarasa kapok nu daragang eta barang-barang haram teh, petugas kepolisian miharep pihak pengadilan negeri bisa mere hukuman anu leuwih berat. Dengan ukur tipiring didenda sajumlah yang duit tapi oge dihukum bui. Dan ini juga menjadi efek jera sebaiknya untuk kepada masyarakat bahwa mereka yang menjual ini akan kita sita dan akan kita musnahkan. Dan tadi kami juga sudah bermohon kepada pihak pengadilan negeri agar memberikan hukuman yang memberikan efek jera. Ya, tidak hanya denda, tapi apabila diperlukan, berikan hukuman kurungan sebagaimana aturan perdanya. Kaliwatan eta ketak numpes barang bukti anu jadi penyakit masyarakat teh dipiharep ibadah Idul Fitri 2024 bisa dipaju kelawan lancar tan aya gangguan naon-naon. Yona Kurniawan, Bandung TV.